Pemirsa, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo buka suara terkait mundurnya Mahfud MD dari Kabinet Indonesia Maju. Ganjar mengapresiasi keputusan Mahfud MD dan menyebut Mahfud memiliki integritas tinggi. Capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo menanggapi sikap cawapresnya Mahfud MD yang mundur sebagai Menko Polhukam dalam Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo. Ganjar memuji sikap beraninya cawapresnya itu yang dinilai sebagai sosok pemberani untuk meletakkan jabatannya. Menurut mantan Gubernur Jawa Tengah itu, hal ini dilakukan Mahfud MD demi menghindari pemanfaatan fasilitas yang disediakan negara. Enggak, biasa saja. Kan setidaknya kita menyampaikan pada publik, karena konflik of interest-nya tinggi, maka dengan integritasnya Pak Mahfud memberikan contoh yang baik. Saya respect betul sama beliau. Keputusan Mahfud MD menunjukkan integritas yang sangat tinggi agar untuk mengurangi potensi-potensi penyalahgunaan fasilitas negara. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Bagus Prasetya Adi, iNews melaporkan.